Namun kemudian lagi dan lagi pemerintah telah menaikkan daripada minyak BBM. Rakyat, kawan-kawan sekalian, jangan pernah kalian menutup mata, jangan pernah kalian tidur, jangan tidak baik-baik saja, kawan-kawan sekalian. Mari kita sama-sama, kita satu, kita solid, kawan-kawan sekalian. Di sisi ekonomi, masyarakat pun untuk pendapatannya sangat minim. Namun kemudian dan kawan-kawan, mungkin bisa diceritain aksi yang dilakukan sore ini bawah aspirasi apa sih? Jadi aksi kita pada sore hari ini yaitu membawa nama Aliansi Gerakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Sekota Kendari. Jadi teman-teman yang telah tergabung dalam aksi sore hari ini, tak lain yaitu teman-teman dari Komunikasi Penyiaran Islam YN Kendari, Ilmu Komunikasi HMJ FISIP UHO, dan juga teman-teman Ilmu Komunikasi dari UNRA. Jadi kita sama-sama membangun gerakan di mana kami sangat menolak dan sangat kecewa atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama yang menjadi tuntutan kami adalah penundaan pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode. Yang ketiga yaitu penaikan harga BBM, kelangkaan minyak goreng, dan pemindahan ibu kota. Kami sangat miris kepada bangsa ini, makanya pada sore hari ini tidak ada intervensi dari manapun untuk kami turun aksi, melainkan kami terpanggil berdasarkan hati nurani kami. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!